Papua, sebuah tanah yang terkenal tidak hanya dengan kekayaan flora dan fauna yang luar biasa, tetapi juga dengan kehidupan suku-suku asli yang unik. Di tengah hutan belantara Papua yang misterius, terdapat 255 suku yang berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Salah satu dari suku-suku ini yang menarik perhatian dunia adalah suku Korowai. Suku Korowai, sebuah kelompok suku yang tinggal di pedalaman Papua, Indonesia, terkenal sebagai pemilik rumah pohon tertinggi di dunia. Mereka hidup dalam isolasi yang mendalam, mempertahankan tradisi dan budaya khas mereka. Namun, sebelum dunia luar datang mengenal mereka, suku Korowai dikenal dengan masa lalu mengerikan mereka yang melibatkan praktik kanibalisme. Seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai berinteraksi dengan dunia luar pada tahun 1978 ketika seorang misionaris Belanda bernama Johannes secara tak sengaja bertemu dengan mereka. Meskipun awalnya hidup secara terpisah dari peradaban modern, kontak ini membawa perubahan dalam hidup mereka. Salah satu ciri khas suku Korowai adalah rumah pohon mereka yang tinggi. Mereka tidak sembarangan dalam memilih pohon untuk rumah mereka, memilih pohon-pohon besar dan kokoh sebagai fondasi. Dalam proses pembuatannya, mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, kulit pohon sagu, dan daun hutan. Rumah-rumah pohon ini meskipun terlihat sederhana, sangat kuat dan tahan terhadap cuaca dan lingkungan di sekitar mereka. Suku Korowai juga memiliki kepercayaan yang kuat terhadap roh jahat yang mengelilingi mereka, seperti makhluk yang disebut Laleo atau Iblis. Namun, mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah pohon mereka, semakin terhindar mereka dari gangguan roh jahat ini. Mereka hidup dengan gaya hidup yang sederhana, bergantung pada hasil hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka adalah pemburu dan pengumpul yang menjaga keseimbangan dengan alam sekitar mereka. Babinya digunakan hanya dalam acara khusus, sedangkan anjing hutan mereka digunakan untuk berburu. Meskipun dunia modern telah merambah ke sekitar mereka, suku Korowai tetap memegang teguh adat istiadat leluhur mereka, menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar, menjaga keunikan budaya mereka yang memikat. Suku Korowai, sebuah suku yang mempertahankan kearifan lokal mereka dalam kehidupan yang penuh misteri. Mereka adalah salah satu suku yang menarik untuk dipelajari dan dipahami oleh dunia luar, mencerminkan betapa kaya dan beragamnya budaya di Indonesia, terutama di pedalaman Papua yang begitu terpencil. Fakta suku Korowai. 1. Lokasi, suku Korowai tinggal di pedalaman Papua, khususnya di wilayah sekitar Danau Korowai, yang terletak di Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka hidup di daerah hutan belantara yang sangat terpencil dan sulit diakses. 2. Perubahan budaya, penting untuk dicatat bahwa banyak suku di Papua, termasuk suku Korowai, telah mengalami perubahan budaya yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Praktik kanibalisme yang mungkin ada pada masa lalu sudah tidak umum lagi, dan kebanyakan anggota suku ini telah beralih ke gaya hidup yang lebih modern. 3. Rumah pohon tertinggi. Salah satu ciri khas suku Korowai adalah rumah-rumah mereka yang dibangun di pohon-pohon tinggi. Rumah-rumah ini dibangun di atas pohon-pohon sebagai bentuk perlindungan dari bahaya seperti banjir dan serangan hewan buas. Konstruksi rumah pohon ini adalah salah satu keahlian mereka yang sangat mengesankan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peneliti. 4. Kehidupan tradisional, meskipun mereka telah mengalami perubahan budaya, suku Korowai masih menjalani kehidupan yang sangat tradisional. Mereka menggantungkan diri pada berburu, mengumpulkan makanan dari hutan, dan berbagai praktik budaya tradisional seperti tarian dan upacara keagamaan. 5. Pariwisata, rumah pohon suku Korowai yang tinggi telah menarik minat banyak wisatawan dan peneliti. Beberapa wisatawan datang untuk melihat dan mengalami kehidupan suku ini secara langsung, tetapi perlu diingat bahwa interaksi dengan mereka harus dilakukan dengan penuh penghormatan dan perhatian terhadap budaya dan privasi mereka. Ketika berbicara tentang suku Korowai atau suku-suku lain di Papua, penting untuk memahami bahwa informasi tentang mereka mungkin terbatas, dan masyarakat mereka telah mengalami perubahan signifikan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, penting untuk mendekati topik ini dengan penuh penghormatan terhadap budaya dan kehidupan mereka yang unik.